Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Irjen Pol Umar Septono, melakukan kunjungan ke kantor DPW Partai Nasdem Sulsel di Jalan Boto Lempangan, Makassar. Kunjungan tersebut dalam rangka menjalin silaturahmi jelang Pilkada serentak Juni 2018 nanti. Ketua DPW Nasdem Sulsel, Haji Rusdi Maseh selaku tuan rumah, menjamin jika kader partainya di Sulsel akan taat terhadap seluruh aturan yang telah ditetapkan KPU, serta menjaga situasi tetap kondusif di tahun politik ini. Partai Nasdem akan menjamin bahwa Partai Nasdem tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar, yang bertentangan dengan aturan-aturan yang ada untuk sementara itu, Kapolda Sulsel Irjen Pol Umar Septono mengungkapkan tujuan kedatangannya menemui pengurus Partai Besutan Surya Paloh ini untuk menjalin silaturahmi jelang pilkada di 12 kabupaten dan kota dan Pilgub Sulsel. Mendapat amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa melalui tanda tangan Kapolri di Kapolda Sulsel Selatan sudah kami rencanakan. Untuk minggu kedua sudah mulai jalan untuk ke partai-partai silaturahim.